Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat, di video ini kita akan membahas cara merubah wajah menjadi kartun seperti ini. Nah sobat, bagaimana caranya? Sebelum kita lanjut, bagi sobat yang baru mampir ke channel ini atau mungkin pernah mampir tapi belum subscribe, silakan sobat klik dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya sobat selalu mendapatkan update video terbaru dari channel ini yang insya Allah bermanfaat. Amin Allahumma amin. Oke sobat, untuk membuat foto menjadi seperti kartun, di sini kita memerlukan aplikasi yang bernama ToonMe. Nah, aplikasinya sobat bisa download secara gratis di Play Store. Nah sobat, jika sobat sudah download, silakan sobat buka saja aplikasi ToonMe-nya. Nah sobat, di sini terdapat banyak template yang sobat bisa pilih sesuai keinginan sobat. Oke, kita pilih salah satu template. Selanjutnya sobat tinggal cari foto yang mau sobat edit. Nah, di sini sobat bisa rubah aspek rasionya, memutar rotasi, dan membalik fotonya. Nah, selanjutnya sobat tinggal klik tanda panah ini. Oke, kita tinggal tunggu prosesnya. Nah, sobat, di sini untuk mengedit foto di aplikasi ini, kita membutuhkan koneksi internet. Jadi, pastikan HP sobat sudah terhubung dengan koneksi internet. Oke, sobat, prosesnya sudah selesai. Nah, di sini pilih salah satu foto yang sobat inginkan. Oke, kita tunggu prosesnya. Oke, sobat, prosesnya sudah selesai. Nah, di sini sobat bisa edit fotonya. Sobat bisa membuatnya menjadi animasi GIF, memberikan efek. Dan menambahkan teks pada fotonya. Nah sobat, untuk menyimpannya, sobat tinggal klik saja titik 3 pada pojok kanan atas ini. Klik Save to Device. Kemudian klik Download. Oke sobat, kita coba satu foto lagi dengan preset yang lain. Oke, kita coba pakai preset yang ini. Pilih fotonya, klik tanda panah, kemudian tunggu prosesnya sampai selesai. Oke sobat, ini adalah hasilnya. Oke sobat, cukup sekian dulu video dari saya, semoga bisa bermanfaat. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan sobat tanyakan di kolom komentar. Oke sobat, saya ingatkan kembali bagi sobat yang belum subscribe, silakan sobat klik dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Supaya sobat selalu mendapatkan update video terbaru dari channel ini yang insya Allah bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Oke sobat, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.